Hai semua, jumpa lagi di channel aku, Dapur Mama Ceria, Happy Cooking. Di video kali ini, aku mau berbagi resep tumis, buncis, wortel, jagung muda, dan dimasak bersama ikan teri. Oke, langsung saja kita ke bahan-bahannya. Di sini sudah aku siapkan 400 gram buncis, dan di sini buncisnya sudah aku potong serong-serong. Nah, sudah aku siapkan juga 2 buah wortel kecil, udah aku potong-potong, lalu ada 4 buah jagung muda atau jantan, dan juga 100 gram ikan teri. Nah, untuk bumbu-bumbunya, di sini sudah aku iris tipis-tipis, 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 3 buah cabai hijau besar, dan juga 5 buah cabai merah rawit. Kalau bunda-bunda tidak ada cabai merah rawit, bisa menggunakan cabai merah besar ya. Oke bun, setelah itu kita panaskan 3 sendok makan minyak, lalu kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Nah, setelah itu kita sisihkan bawang merah dan bawang putihnya, lalu kita tumis ikan terinya. Kita tumis dulu ikan terinya sampai agak matang ya, Bun. Nah, setelah itu kita masukkan bawang hijau, cabai hijau dan cabai merahnya. Di sini aku menggunakan cabai rawit merah karena di tempat aku lagi tidak ada cabai besar. Tapi kalau bunda-bunda suka, bunda-bunda gak bisa ganti dengan cabai merah besar ya, Bun. Oke, setelah agak matang seperti itu cabainya, lalu di sini kita masukkan buncis, wortel dan juga jantan atau jagung muda. Nah, setelah itu kita masak-masak semuanya bunda-bunda sampai semua tercampur rata. Nah, setelah itu kita tambahkan secukupnya air. Atau yang mau tumisnya ada kuahnya sedikit seperti itu, airnya bisa ditambah ya bunda-bunda. Nah, lalu kita tambahkan, ini aku tambahkan sedikit sekali garam ya bun, karena terinya ini aku memakai teri yang asin. Lalu aku tambahkan 1 sendok teh gula dan 3 sendok makan kecap manis. Lalu kita masak-masak sampai bumbunya meresap dan sampai sayurnya matang. Tumis buncis ikan teri ini enak banget bunda-bunda karena ada rasa teri-terinya seperti itu, dan pokoknya ini cocok banget untuk sayur keluarga. Terima kasih bunda-bunda sudah menyimak video aku. Aku minta tolong banget ke bunda-bunda semuanya untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya bun, supaya aku tambah semangat bun kontennya. Terima kasih bunda-bunda. Sampai ketemu di resep-resep aku selanjutnya. Bye-bye.